Hai, assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera buat kamurang-kamurang semua yang tengah menyaksikan ataupun yang telah menonton, sedang menonton rancangan live kami pada petang yang indah ini. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Dan sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, apa kita saksikan dahulu VT ini, silakan. Undup Ngadau, Kamatan, Negeri Sabah 2017 ialah Undup Ngadau Bandaraya Kota Kinabalu Cik Kerina Ma. Dan Naim Johan Undup Ngadau Kamatan Negeri Sabah 2017 jatuh kepada Cik Sherin Francis Lodin dari daerah Penam. Begitulah sebentar tadi VT yang kami saksikan pada hari ini. Itu merupakan tajuk ataupun fokus utama kita untuk rancangan Warna-Warni Borneo pada minggu ini. Jadi bersama dengan saya, host anda, dan kita berada dalam rancangan Warna-Warni Borneo. Yeay, okay? Jadi pada minggu ini kita akan membawakan satu lagi pesta ataupun sambutan yang dilakukan, yang disambut oleh masyarakat Sabah khususnya, yaitu pertandingan Undup Ngadau, kan. Jadi mungkin kita sudah sedia maklum berkenaan dengan apa itu Undup Ngadau, dan ada juga yang belum tahu lagi berkenaan dengan Undup Ngadau. Jadi tugas saya pada hari ini adalah untuk memberitahu kepada anda apa itu Undup Ngadau, dan seperti yang kita lihat VT tadi, siapakah wanita itu? Aduh, kenapa dia boleh menang? Gitu. Jadi kami membawakan pada hari ini, kami membawakan tetamu yang sangat special, sangat istimewa untuk anda semua, di mana beliau adalah orang yang layak untuk bercakap berkenaan dengan Undup Ngadau ini. Kenapa? Kerana beliau pernah memenangi ataupun beliau pernah menjadi juara pertandingan Undup Ngadau 2017. Okey. Jadi sama-sama, apa kata kita berkenalan dengan kita punya tamu pada hari ini, Cik Kerina Ma. Aduh. Hai semua. Rupanya di sebelah saya saja. Still ingatkan Google Meet. jangan. Kita mesti mau bersemuka. Betul. Lagipun sekarang sudah diizinkan, kan? Yes. Betul. Jadi Cik Kerina ialah pemenang juara Undup Ngadau 2017. Jadi apa kabar Cik Kerina? Sehat saja, macam sehat. Biasa juga. Macam semakin biasa. Comel. Semakin comel. Ya. Sebenarnya Cik Kerina ini pernah menjadi tetamu kami juga pada program yang lain pada hari itu, yaitu Apa Cer, kan? Betul. Dan beliau bersetuju lagi untuk datang sekali lagi menjadi tetamu kita pada hari ini. Namun host saja berbeza, host berbeza, program pun berbeza. Tapi beliau sanggup datang dari mana-mana, Kuala Lumpur. Amboi, yakin? Tidak, saya dari London. No. Dari London, ya guys. Jadi pada London, dia call kami. Saya call dia, lepas itu semalam terus dia book flight. Hari ini sampai sudah di KK. Aduh, dia punya penipu.
Jadi apa, bagaimana hari ini Karina? Busy kah hari ini? Tidak juga busy tidak lah. Jadi soalnya saya boleh berada di studio sini bersama dengan Bonio TV. Ya, so tidak busy juga lah. Memang ada kerja tapi apa salahnya kita apa ini luang masa untuk bersemuka cerita tentang Unduk Ngadau. Mungkin ada tetamu lah. Mungkin ada kita yang belum tahu tentang Unduk Ngadau kan? Betul. Ataupun mungkin dia orang mau tahu perkembangan saya. Kan, betul itu saya cakap. Mungkin ada di kalangan penonton-penonton kita ni, mereka meminati si Karina ni dari zaman dia Unduk Ngadau lagi kan. Jadi mesti dia orang mau tahu perkembangan. Jadi hari ini peluang anda untuk anda bertanya soalan kepada Karina Ma dekat ruangan komen. Sekiranya anda ada pertanyaan, tanya sahaja. Tim kami akan bantu untuk menjawab segala persoalan anda gitu. Jadi soalan-soalan yang bersifat mau ingin menerai nasib, okay, dilarang, begitu kah? Yes. Terus blok daripada page. Tak boleh komen sudah. Itu dia punya peraturan ya, okay? Jadi pada hari ini kita akan bercakap soal Unduk Ngadau, okay? Jadi sebelum kita bercakap soal Unduk Ngadau tu, apa kata saya mau tahu dulu sebenarnya Karina Ma ini berasal daripada mana? Okay, saya sebenarnya berasal dari Kota Marudu. Yeah. Sebab saya lahir di Kota Marudu. Tapi inilah soalan antara soalan yang kadang-kadang saya susah mau jawab. Okay, silakan. Sebab saya asal Pitas juga sebenarnya. Yeah. Sebab parents saya, my mom and my dad memang asal Pitas, tapi saya lahir Kota Marudu. So kalau begitu tuh saya dikira orang Kota Marudu kah orang Pitas? Itu dia. Kan? itu kekeliruan si Karina ini. Ya, yeah, tapi saya rasa bukan saya satu orang yang keliru lah. Yeah, betul. Ramai lagi orang pun kalau memang begitu. Itu kan yang parents dia mungkin okay, mama dia orang KM, bapak dia orang KK, lepas tu dia lahir ke Kota Belud, dia orang mana? Di mana asal usul dia sebenarnya? Itu yang pasti dia masih lagi orang Sabah. Iya. Dia masih lagi orang Sabah. Jadi sebenarnya pada tahun bilakah Karina ni menyertai pertandingan Unduk Ngadau? Saya rasa ada juga yang sudah tahu lah. Saya sudah join Unduk Ngadau dua kali. Dua kali. Okay, yang pertama saya ikut. Tidak menang. Dan cuba lagi nasib pada tahun 2017. Dan pada tahun 2017 apa terjadi? Memenanglah crown. Dia gitu. Nasibnya tidak bawa crown dia hari ini. Padahal kalah. Ada little tidak. Crown ya. Dia punya serpihan dia bawa. Jadi pada 2017, Karina Ma dia kembali lebih kuat, comeback stronger. Dan akhirnya dia menewaskan peserta-peserta yang lain dan dia mendapat title juara. Woohoo, tepuk tangan sikit. Okay, jadi itu berkenaan dengan Karina dan mungkin ramai sudah tahu berkenaan beliau. Jadi mungkin kita boleh berkongsi sedikit berkenaan dengan apa itu Unduk Ngadau. Jadi kenapa ia dianjurkan dekat Sabah sahaja? Kenapa dia tidak di Sarawak kah, di Indonesia itu ada Unduk Ngadau, di Kuala Lumpur ada Unduk Ngadau. Kenapa hanya ada di Sabah saja? Silakan, Karina. Kenapa Unduk Ngadau cuma ada di Sabah? Sebab Unduk Ngadau ini yang wajib ikut, yang perlu antara kriteria dia adalah mesti berdarah KDMR. KDMR. Yang tidak berdarah KDMR itu tidak boleh ikut ini pertandingan lah. So, sebab itu kenapa Unduk Ngadau ini cuma dibuat dalam dalam negeri Sabah saja. Negeri Sabah. Begitu. Jadi yang KDMR itu dia stand for Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, semualah. Tombonuo, semua. Yang kalau ada kacukan pun boleh juga. Kacukan. Yang penting diorang ada itu darah KDMR. Salah satu itulah. Begitu. Jadi macam untuk orang-orang yang mungkin bukan daripada bangsa kelima-lima ni, ada juga pertandingan untuk mereka. Ada juga pertandingan banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Ya. Betul lah. Saya pun baru explore pasal benda tu sebenarnya. Dan saya baru tahu juga sebenarnya yang Unduk Ngadau ni, itu saya cakap ramai yang belum tahu sebenarnya. Saya salah satu lah. Unduk Ngadau ni sebenarnya KDMR sahaja yang boleh join. Dan yang selain daripada KDMR ni ada sambutan ataupun ada pertandingan lain yang mereka boleh join sebenarnya. Betul. Kalau macam Cina, diorang ada Miss Chong Sam. Cina. Begitu. Itulah. Jadi macam Miss Chong Sam pun yang boleh ikut pun mesti diorang yang fasih berbahasa Cina. Begitu kan? Ada darah Cina. Darah Cina. Begitu. Jadi kalau kau feeling Cina tapi kau bukan Cina, kau tak boleh join sebenarnya. Kau kena cari pertandingan lain. walaupun fasih berbahasa Cina, tetap tak boleh join kan?
terpulang dengan dia punya kriteria lah, apa yang diorang minta, syarat-syarat dia. Kalau dia bilang, oh boleh juga, ah ikutlah. Okay, itu dia punya syarat, kena fasih berbahasa Cina. Jadi, Karina sila bercakap Cina sedikit. Hai, tercahau, saya Mark Li. Saya panggil Karina. Saya jingnian 26 tahun. Lagi bikin tambah keliru kan. Sebenarnya siap dari mana si Karina ni? Boleh berbahasa Cina, dari KM, dari... Ya, bercampur-campur semua, dari Hong Kong sebenarnya dia. Actually saya pedatu yang dari Hong Kong. Oh iya kak? Iya. Jadi asal mana saya nih? Jadi dalam sijil lahir tuh apa tertulis? Surat beranak Karina tuh sendiri. Nah, dalam surat beranak saya kena tulis Sino Kadazan. Ya, sob, kalau dulu kan saya masih ingat saya punya bapak sama mama saya kasih cerita. Dulu sob saya Sino Tombono. Mungkin belum pernah dengar kan Tombono? Belum. Tombono ini suku kaum yang memang ada di bagian Pitas lah. Di bagian Pitas. Okay. Jadi masa dulu belum ada lagi kena tulisan Tombono, bah. Jadi terpaksa bapak saya pilih saja Sino Kadazan. Tapi sebenarnya bukan orang Kadazan. Oh itulah cerita dia. Iya. Okay, jadi itu berkenaan dengan inilah si Karina ini kan. Jadi sebenarnya yang pasal unduk ngadau ini kita sudah tahu yang dia sebenarnya boleh disertai oleh yang KDMR saja. Dan sebenarnya kenapa ataupun apa fokus tetap ngadau itu ditubuhkan sebenarnya? Apa yang dorong mau ketengahkan sebenarnya? Oke, kalau based on apa saya punya pandangan ataupun apa yang saya paham, unduk ngadau ini ditubuhkan untuk memperingati itu pengorbanan si Huminodun. Itu saya tidak tahu lah kalau kamu pernah dengar itu cerita yang dulu, Mbak. Suku kaum KDMR memang ada mengalami apa ini? Apa tuh kita panggil tuh yang kekurangan air tuh? Kekurangan air. Bukan apa batu kita panggil. Saya lupa sudah, tinggal enggak sok keluar tuh ayat. Itu dia kekurangan kemarau. Air. Oh, kemarau. Yes. Kekurangan air. Punya jauh dia punya. Ya kemarau. Oke, boleh juga, boleh. Ya, boleh dipakai kekurangan kan, air. Yes, jadi orang KDMR semua pun kebuluran lah, bahkan sebab tiada padi. Sebab dulu kita punya makanan utama ini memang beras lah bahkan. Betul. Jadi padi tidak subur sebab kemarau. Yeah. Jadi adalah bilang apa ini, parents si Huminodun nih temimpi lah. Dia bilang salah satu cara dia untuk apa ini supaya kamu keluar dari ini kemarau ini, kamu perlu mengorbankan anak perempuan kamu. Si Huminodun lah, begitu. Jadi tapi parentsnya tidak mau sebenarnya. Tapi tidak mau korban tuh anaknya. Iya, tapi si Huminodun mau juga demi rakyat, begitu, demi rakyat KDMR, begitulah. Jadi dia pun mengorbankanlah diri dia, suburlah segala apa nih? Hasil tanaman semua. Hasil tanaman padi, begitu. Jadi itulah sebenarnya lahirnya konsep unduk ngadau lah, untuk memperingati itu apa nih pengorbanan si Huminodun. Jadi Huminodun. Huminodun ini tersasul-sasul. Sebenarnya siapa Huminodun ini? Nenek saya, no. Bukanlah apa nenek saya tuh. Nenek kita, no. Tidaklah, ikut aja. Mau cakap siapapun, saya kurang yakin lah. Sebab kita pun tidak tahu sama ada ini cerita betul atau tidak kan. Tapi maksudnya ini dia punya macam legenda dia lah. Begitu, Pak. Okay, Ingatkan betul-betul jadi cucu. Itulah Huminodun. Oh. Jadi macam apa yang Karina cakap tadi, fokus utama unduk ngadau sebenarnya adalah untuk memperingati itulah, berdasarkan cerita yang dikongsi sebentar tadi, unduk ngadau itu ditubuhkan hasil daripada untuk memperingatilah perjuangan si Huminodun. Tapi selain itu sebenarnya pun kalau kita tengoklah, kalau kita ikut peredaran masa kan, kita ikut sekarang punya keadaan, sebenarnya unduk ngadau ini bukan sejak untuk memperingati Huminodun. Ini pendapat saya lah. Yeah, dia dapat mengeratkan lagi ataupun boleh apa ini, boleh mengekalkan itu tradisi ba di situ. Contoh dia tradisi, kadang-kadang aktiviti unduk ngadau ini dibuat untuk apa ini, macam pergi melawat di museum. Dan banyak juga yang ikut unduk ngadau ini sebenarnya diorang bukan juga betul-betul tahu tentang culture. Jadi bila kau ikut unduk ngadau ini, kau akan belajar sesuatu lah, begitu. Contoh dia mungkin diorang tidak pandai masak hinaba, tidak pandai buat bosau. Jadi
melalui pertandingan Unduk Ngadau nih, diorang sudah terbelajar. Something begitulah. Dan juga bahasa lah. Macam saya sendiri, saya tidak pasti dalam berbahasa dusun. Tapi sebab saya ikut Unduk Ngadau, saya baru mau belajar. Begitu. Jadi, Unduk Ngadau sebenarnya dia bagi kepada remaja-remaja begitu untuk mempelajari kita punya budaya dan juga kebudayaan di apalah di Sabah begitu. Ya betul. Saya rasa saya sangat setuju dengan pendapat Kerina sebab Kerina Mani, wah Kerina. Kerin boleh, Kerin. Boleh aja. Saya sangat setuju dengan pendapat yang diberikan oleh si Kerina ni di mana yang itu yang uniknya berkenaan dengan negeri kita ni, negeri Sabah. Kita sangat mengutamakan atau kita sangat mengkedepankan kita punya budaya dan tradisi kita melalui penubuhan ataupun penganjuran pertandingan-pertandingan yang berasaskan tradisi itu macam Unduk Ngadau lah. Jadi selain daripada fokus utama yang tadi itu, Unduk Ngadau juga memfokuskan tentang kebudayaan tradisi yang terdapat di negeri Sabah. Ay, gitu. Jadi berapa bahasa sebenarnya Kerina memboleh bertutur nih sebenarnya? Oho. Oke, kalau kau bilang Mandarin, sudah. KDMR itu tidak berapa lah. Oke, saya boleh bertutur dalam bahasa Cina, Mandarin, Mandarin. Hakka, Hakka, Malay, English, Dusun. Tapi saya punya dusun sebenarnya bercampur sudah. Sebab saya terbelajar terus banyak. Kadang-kadang saya kalau saya campur dusun kan, kadazan, dusun, semua campur. Begitu. Tapi saya paham apa yang cakap lah. Paham lah. Saya sampai hari ini belum dapat bedakan di antara kadazan dan dusun. Boleh. Saya tahu mereka kadazan, dusun. Boleh juga tuh. Nanti, tapi kau perlu bergaul dengan diorang kan. Bila kau dengar diorang bercakap, lama-lama kau... boleh di ini kadazan, ini dusun. Oke, oke. Jadi apa lagi? Lima sudah. Dusun apa lagi? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu pun dikategorikan sebagai tidak bahasa lah. Juga. Itu tidak pandai lah. Itu gara-gara movie jatuh. Annyeonghaseyo sejatuh. Feeling-feeling kan? Feeling-feeling. Feeling-feeling. Saya rasa semua orang pun begitu. Feeling-feeling yang kokor ya. Lepas itu tengok kulit lah hitam rupanya. Gelap, tidak sesuai. Jadi kalau macam yang Kerina Ma cakap, dia boleh berbahasa lima bahasa. Tapi yang dusun ni dia cakap dia macam tak yakin sikit. Iya, kurang yakin. Kurang tapi yakin. Masih boleh lah. Tapi sebenarnya. Masih boleh lah. Kalau macam ada orang-orang tua datang bergaul dengan, bercakap dengan Kerina Ma, masih boleh jawab lah. Jawab tapi saya jawab bercampur. Yang macam saya cakap tadi itu, dusun, kadazan semua campur. Semua campur. Yang penting dapat terjawab. Iya. Okey, jadi kita akan teruskan lagi program kita bersama dengan kita punya Kerina Ma. Jadi anda jangan kemana-mana karena sebentar ini, sebentar lagi kita akan, saya mau bermain game dengan Kerina Ma ini. Jadi game apa kami akan main? Lumba lari kah? Lompat tali kah? Tarik tali kah? Makeup kah? Suka dia kalau makeup, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, kita berhati dulu dan kita kembali selepas ini, oke? Okay? Kembali lagi kita dalam program Warna-Warni Borneo bersama dengan saya dan kita punya tetamu hari ini, Miss Shushulman Shaoxian ya. Gitu. Jadi sekarang kita dalam segmen di mana saya dan kita punya tetamu Kerina Ma akan bermain satu game, yaitu game yang dipanggil Whisper Challenge. Gitu. Jadi kita akan tengoklah siapa yang lebih peka dan lebih alert dalam pertandingan ni. Dan pemenang bagi pertandingan ini akan mendapat penginapan selama 30 malam di Sutra Harbour. Dan makan minum ditanggung sepenuhnya oleh Sutra Harbour. Dan anda cuma perlu bawa duit anda sendiri sahaja. Rupanya kena bayar sendiri. Rupanya. Okey, jadi adakah anda berani menerima challenge ini? Berani. Okey, jadi hari ini kita akan saksikan kita punya Unduk Ngadau ini bermain game, okey? Mari kita lihat adakah beliau mampu menandingi Ramadan Shah. Gitu. Jadi, Kerina akan bermula dulu kan? Okey, boleh. Okey, silakan. Pakai. Ini dia punya headphone ajaib. Headphone ajaib ya. Headphone tolong saya. Kita sabotaj dia, guys. Okay.
Ready sudah? Setia dengar. Oke, jadi kita akan menggunakan perkataan pertama, apakah perkataan ataupun apakah ayat itu. Oke, silakan menari. Buaya biawak beruang beriang. Oke, ready? Remy? Oke. 1, 2, 3. Buaya. Buaya? Buaya. Itulah betul-betul. Buaya. Biawak. Beruang. Biawak. 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 Oh, biawak. Biawak. Okay. Beruang. Beruang. Berdua. Beruang. Berjuang. Beruang. Beruang. Last. Beriang. Beriang. Pria. Beriang. Beria. Beriang. Maria. Beriang. Berian. Beriang. Apa? Agaklah. Beriang. Beriang. Apa ini? Maria. Beriang. Periang. Be. Periang. Be. Per. Be. Be. Ber. Ber. Riang. Beriang. Ah, betul. Beriang. Oke. So, buaya biawak beruang beriang. Buaya biawak beruang. Beruang beriang. Oke. Oke. Dua lagi. Senang pula. Syok nih lagu. Ya enggak? Oke, mantap. Oke. Oke, perkataan seterusnya pula adalah kakakku kata, kuku kaki kiriku kaku. Apa nih? Oke, ready sudah? Ready? Oke. Kakakku. 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 Oke. Kata. Kata. Kata, betul. Kuku. 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 Kaki. Sakit. Kaki. 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 Betul. Kiriku. Kiriku. Siku. Kiriku. Kiki. Kiriku. Gigi. Kiriku. Apa tuh? Kiriku. Diriku. Kiriku. Oh, kiri. Ah, kiriku. Oke, kiriku. Oke. Aduh, kaki kiriku kaku. Kaku. Ikut. Kaku. Kiut. Kaku. Apa tuh? Sama touch. Kaku. Kaku. Ah, so ayatnya kakakku kata, kuku kakiku, kiriku kaku. Kakakku kata, kakiku, kukuku, kaki kiri, kaku. 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 Apa dah? Oke, betul. Oke. Okay. Mantap, oke. Okay. Last. Aduh. Seronok. Aduh. Oke. Okay. Okay. Last ya, last. Oke. Okay. Last. Katan dia, Muna mundar mandir melihat mamanya. Oke, ready? Oke, ready. Muna. Bulan. Muna. Mula. Muna. Mula. Muna. Bunga. Muna. Bunga. Muna. Muka. Muna. Buka. Muna. Bunga. Apa itu? Oke. Muna. Bunga. Muna. Muna. Mua. Muna. Buka. Muna. Apa tuh? Muna. Bulat. Mu. Muna. Bu. Mu. Bua. Mu. Bu. Mu. Mu. Mm? Mua. Na. Bunga. Mu. Na.
Munga. Nah. Apa? Muna. Munga. Muna. Senyawa. Muka. Muna. Muna. Ah, oke. Okay. Muna. Muna, oke. Okay. Mundar. Muna bulan. Mundar. Mu. Mundar. Mundar. Ah. Oke. Okay. Mandir. Mandir. Mundar mandir. Mundar mandir. Mandir. Ah. Melihat. Melihat mamanya. Mamanya. Ah, jadi okay. Apa ya? Muna mundar mandir melihat mamanya. Muna mundar mandir melihat mamanya. Yeay. Oke, okay, sekarang turn saya pula. Oke. Okay. Ini bepelu. Oke, okay. Apa itu? Bepelu sudah saya. Baiklah, my turn. Oke, okay, silakan. Ini balas dendam. Oke. Okay. Mulai sudah kan? Oke. Okay. Tara. Wah, healing. Adakah Anda melihat? Oke. Okay. Are you ready? Oke. Okay. Okay. Amina. Apida. Ami. Api. Mi. Pi. Amina. Api-api. No. No. A. A. Mi. Pi. Mi. Pi. A. A. Mi. Amin. Na. A. Amina. Amina. Yes. Amina. Yeah. Berlari. Berlari. Sambil. Tapi. Sambil. Sapi. Sam. Tapi. Sam. Sap. Bil. Pir. Sam. Sambil. Kejap-jap. Sapi. Sam. Tapir. Sambil. Tapi. Sam. Dapi. Sam. Oh, iya. Amina berlari. Sambil. Sambil. Lagi? Amina berlari sambil. Sambil. Ah. Ah. Menari. Bernari. Menari. Bernari. Menari. Bernari. Menari. Bernari. Menari. Menari. Ya. Oh. Amina berlari sambil menari. Ya. Aduh, okay. Lagi pinggang. Sakit pinggang kita. Lagi-lagi, senang semuanya. Oke, okay. Terbalik. Come on, next. Oke, okay. Are you guys ready? Ready? Oke. Okay. Oke. Okay. Cik. Cici. Satu saja. Cik. Hah? Cik. Cini. Cik. Cici. No. Cik. Cik apit. Cik apit. Ciapit. Cik apit. Ciasit. Bukan. Cik apit. Siapit. Cik apit. Siamin. Cik, 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 cik. 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 Si. Cik. Ayo. Oke, lagi-lagi lagi. Cik. Cik, cik. Si. Ya. Yeah. Si. C-I-K. Cik. Sin. Ah. Cik. Apit. Siapit. Bukan. Cik. Si. No. Kerin. Bukan. Ence. Cik. Cik. Apit. Siapit. Cik. Ji. Bukan. Cik. Jik. Cik. Cin. Cik. 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 Cin. Cik. 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 No. Cik. Lama. Cik apit. Siap. Siapit. No. Cik apit. Apa? Cik apit.
Jinamin. Biar dekat udah dengar. Clue. Oke. Okay. Cik CIK. Apa? Siba. Cik. Enche. Oci. Oci. Aduh. Ayo. Ci. Aduh. Ci Apit. Ci Amin. Apit. Ci Apit. Oke, okay, Ci Apit. Terjepit. Apa? Terjepit. 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 Tepip. Terjepit. Tercubit. Bukan. Terjepit. Hah? Terjepit. Oke. Okay. Ci apit terjepit. Oke. Okay. Sambil. Nami. Sam. Ami. Sam. Sami. Sambil. Sami. Sambil. Amil. Sam. Hamil. Sambil. Samil. Sambil. Sambil. Hamil pun boleh. Lang. Jalan. Jangan. Jalan. Jalan. Aduh, padat saya. Bagaimana? Jalan. 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 Oh, jalan rupanya. Terkepit. Hah? Terkepit. Hah? Apa? Terkepit. Terkepit. Temem. Terkepit. Temep. Terkepit. Tepit. Terkepit. Jalan. Sepit. Jalan sepit. Terkepit. 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 Ci apit terjepit sambil jalan. Ci apit terjepit. 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 Sambil. Jalan. Terkepit. Terkepit. Ya. Astaga, dia punya ayat pun. Berapa sudah nih? Oke, last. Wah, penat tuh kan? Ini pun kira exercise nih, Hangat ya. Oke, ready? Are you ready? Oke. Oke. Rambut. Rambut. Ram. Hmm? Rambut, ram. Rambutan sap. Rambut, ram, lurus. Rambutan putus. Bukan. Rambut. Rambut. Ram, putus. Rambut, rambus. Rambut, rambus. Bukan. Rambut, ram, putus. Rambut, ram, putus. Sikit lagi. One by one. Oke. Rambut. Rambut. Ram. Rampam. Ram. 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 Rambut. Rambut. Ram. Rambut, ram. Rambut, ram. Lurus. Rurut. Lurus. Putus. Lurus. Lutut. Lurus. Tulut. Lurus. Lutut. Bukan, ada kenapa ram lutut. Lurus. Sulut. Lu. Lutut. Bukan. Lurus. Mulut. Lu. Tulut. Lurus. Aduh. Rambut ram lutut. Kejap, rambut ram tulus. Jadi lurus. Oke, rambut ram lurus. Nampaknya sudah terbuktilah siapa yang menang ya. Saya. Oh, tentu saya. Nampaknya kita punya tetamu menang karena beliau dapat jawab dengan cepat. Entahlah kamu punya host nih, peka. Sampai keluar-keluar bibir. Payo penat tuh ini punya game kan. Kan rupanya penat juga. Aduh, siapa pilih game nih? Jadi tanya kepada Karina Ma karena memenangi kita punya Whisper Challenge. Jadi hadiahnya boleh klaim di Sutra Hub lah ya. Yeay, bayar sendiri. Sutra Hub, sebut aja nama saya. Okay. Insya Allah kena halau. Oke.
Oke, jadi kita teruskan lagi. Kita punya segmen pada petang ini. Dan apa kata kita berat dulu, kami pun penat, mau cari air, haus sudah kami. Yo. Jadi apa kata kita kembali selepas ini, oke? Tanya. Yeay, coba nih game. Yang di luar sana ingin mencari cake, roti, dan juga biskuit dengan harga yang berpatutan, kamu boleh hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan bukan itu saja, mereka juga menyediakan perkhidmatan pengantaran sampai terus ke depan rumah Anda. Dan kalau kamu pick up, kamu boleh datang di Plaza Kingfisher 2 di Oriba Bakery and Kitchen. Jadi Roy, apa kita tunggu lagi? Kita makan? Jom. Hai, kembali lagi kita dalam program Warna-Warni Borneo bersama dengan saya, host Anda Ramadan, dan kita punya tetamu jemput Karina. ataupun dia mau dipanggil Karin. Itu kamu sejak panggil cek panggil lah feeling rupanya. Jadi itulah tadi sebentar tadi game yang kami mainkan, dan terima kasih Karina karena sudi menceburkan diri ataupun menunjukkan bakat Anda dalam bermain game Whisper Challenge. Atau belit lidah kita punya pemenang juara untuk ngadau nih. Jadi rasanya kita boleh buat orang kata second round lagi nanti? Boleh. Kenapa? Boleh. Mau satu hari di sini? Wah! Seharian kita akan main Whisper Challenge sahaja. Iya. Oke, okay? Jadi kita teruskan nih, kita punya program pada segmen pada pagi ini ataupun pada petang ini. Nah, untuk soalan seterusnya, masih lagi berbincang berkenaan dengan unduk ngadau. Oke, okay, jadi seperti yang kita tahu, Karina Mani sudah join unduk ngadau 2 kali. Jadi sebenarnya sepanjang penglibatan dalam pertandingan unduk ngadau itu, apa pengisian yang terdapat dalam program itu? Apa aktiviti dia? Apa yang kami sudah buat? Ya, apa aktiviti kamu sepanjang pertandingan unduk ngadau? Ya, betul. Oke, kalau kita perasankan pertandingan unduk ngadau ini dia kalau yang dulu dan yang sekarang punya sudah ada perubahan lah. Ya. Oke, perubahan dia kalau yang dulu kami punya aktiviti unduk ngadau yang kami buat first memang registration tuh lah. Registration. Oke, tapi kita kena faham juga lah pertandingan unduk ngadau ini cara dia orang ambil dia punya queen, dia punya ratu ini mula pertandingan dari dun lah pula. Pertandingan dari anu dulu mukim-mukim setiap kampung, setiap daerah. Lepas itu baru yang menang di setiap daerah itu akan hantar wakil dia orang untuk bertanding di peringkat negeri lah. Di yang kita tahu semua di Hongkot lah.
kita bertanding di situ. Jadi activity yang semasa bertanding di untuk ngadau di Hongkot itu kami memang ada registration. Registration biasanya memang di tempat kami bermalam lah, macam di hotel contoh dia. Lepas itu selepas registration memang akan ada bagi briefing. Lepas itu memang malam dia itu kami akan ada penyerahan chest gitu. Kalau contoh dia wakil pitas pakai chest. Yang macam pitas. Ada kain-kain itulah kan. Apa nama dia? Chest. Chess. Wah. Saya tidak tahu lah kalau saya salah sebut ah, tapi saya tahu the chess. Okay, the chess. Teruskan. Okay, pemberian chess. Lepas tu sambil dinner begitulah. And then lepas itu, selepas daripada itu besok dia bangun pagi sejak ada sudah aktiviti pergi macam museum ataupun ada aktiviti ceramah begitulah. Selepas dari yang itu baru malam sebelum hari sebelum pertandingan tuh kami memang akan praktis menari lah gitu yang untuk malam gala. Itu di situ baru keluar semua siapa yang tidak pandai menari. Semua keluar yang pandai pun keluar. Gitu. Keluar semua. Ya, menari yang untuk malam gala. Konon-konon introduction tuh ada yang menyanyi terus kami menari-nari gitu. Alam sini bus juga bang. Iya itu pernah nampak itu. Lepas itu baru besoknya baru pertandingan unduk ngadau gitu. Di situlah sebenarnya unduk ngadau memang akan ada yang tidak cukup tidur, ada yang stres gitu. Pas mau jaga makan lagi. Yes. Makanan sepanjang unduk ngadau tuh macam mana? Oh, semuanya sedap-sedap. Semua sedap-sedap rupanya. Semua kena sponsor. Oh iya. Kena sponsor guys, makanan sepanjang unduk ngadau. Kami peserta tidak payah bayar. Tidak payah keluar apa-apa. Jadi sudah persiapan yang malam tuh, jadi keesokannya kan pertandingan, pertandingan unduk ngadau. Jadi apa sebenarnya program apa orang kata apa dia punya activity untuk pertandingan tuh? Apa yang kamu buat waktu itu? Itu awal pagi lagi kalau bilang kita cakap persiapan dari saya sendiri lah awal lagi bangun pagi. Mungkin dalam jam 3 begitu, 3 subuh. Awal sangat. Sebab mau buat itu sanggul rambut, gong. Itu. Sebab itu. Itu buat sendiri kah atau ada dia punya juru makeup kah semua dia? Ada yang kami hire untuk buat itu rambut. Sebab bukan semua orang pandai buat tuh rambut, ah. Ada beberapa orang saja yang pandai buat begitu. Mungkin boleh buat tapi tidak cantik. Tidak cantik. Begitu. Okay. Jadi kami panggil itu orang. Jadi semua pun panggil orang yang sama. Sebab itu kenapa terpaksa bangun awal. Sebab perlu ada bergilir. Ada begitu. Jadi saya bangun jam 3. Lepas itu bangun jam 3. Tidur lagi sekejap sebelum make up. Beginilah tidur. Takut rambut rosak kan. Lepas itu make up dan pakai baju semua siap sudah tuh. And then terus kami berkumpul, naik bus mau pergi di KDCA, begitu. Sampai sudah di KDCA, ready lah, sampailah kena umum yang peserta semua diminta untuk keluar yang melambai kanan. Melambai. Saya gitu. Yang satu-satu peserta di setiap daerah ada berapa orang tuh? 42 orang. 42 mewakili 42 daerah. Iya, jadi beginilah kau senyum sampai bergegar pipi. Mungkin dekat, mungkin kalau dari jauh mungkin tidak nampak kali ya. Tidak juga lah, tapi kalau kamera tuh zoom, nampak kali. Apa gugur-gugur? Itulah, kadang-kadang itu gincu pun terkena di gigi, begitu. And then di backstage ada yang tidur-tidur. Mengantuk betul sudah? Ya, saya ingat waktu 2017 saya tidak tidur, 2015 saya tidur. Dia tidur kan tertidur? Tertidur. Yang duduk-duduk begini, tunggu giliran kan begini. Terus bangun begitu. Memang ada. Lepas itu dia ada beberapa round lah. First introduction, lepas itu top 15, top 7, baru umum pemenang. Ada Q&A lagi lah yang top 7. Tapi sekarang macam ada perubahan sedikit kan, top 15 pun sudah ada Q&A. Iya, betul. Dia punya saya pun ada dulu. Jadi yang masa Q&A itu apa dia punya soalan? Masa zaman Kerinama. Kalau Kerinama masih ingat lagi. Oke, saya coba. Oke, kalau dulu masa saya 2017 top 15 kami kena tanya soalan apa pengalaman apa yang kami sudah belajar dari apa ini dari melawat itu museum Sabah. Tapi wajib dalam berbahasa Ibunda lah. Jadi waktu itu Kerinama guna bahasa dusun. Dusun. Nasib tidak mix lah dengan Kadazan. Ini sudah praktis lah. Sudah praktis. Sudah praktis. Jadi syukur. Jadi itu top 15 punya soalan. Lepas itu top 7 punya soalan wajib boleh dijawab dalam bahasa Ibunda, English atau Melayu.
Begitu. Jadi saya guna bahasa Melayu lah. Sebab saya lagi confident dengan itu. Yeah. Terus kalau bilang tanya soalan, apa soalan saya? Sekiranya, mau ingat, sekiranya ibu bapak Anda tidak menyokong Anda untuk mengikuti pertandingan Unduk Ngadau, apalagi gitu. Saya dengar sudah. begitulah persoalan dia. Apa saya punya tindakan sama dia, saya masih ikut atau tidak? Jadi dapat jawabkah juga tidak? Jawab. Dalam keadaan macam mana tuh menjawab? Dalam keadaan selesa. Selesa. Dan akhirnya diumumkan juara. Gitu. Jadi waktu final tuh ada expect kah untuk Carry nama ini mungkin jadi juara waktu itu? Saya tidak juga expect saya juara lah. Cuma saya tahu yang saya memang akan berada di top 3 begitu. Betul, ada target lah. Memang saya punya target begitu. Yeah. Memang lah, confirm bila kita ikut sesuatu pertandingan memang kita akan target kita juara. Confirm. Begitu. Kalau kau tidak target buat apa kau join, betul? Cuma sebab dalam keadaan itu kan saya bilang okay, saya sudah buat the best. Yeah. Saya sudah buat yang terbaik, jadi apa yang saya perlu buat sekarang is enjoy. Betul, enjoy betul. Itu pengalaman kita ada kenal-kenal ramai Semandak. Lepas itu kau punya apa ini? Kau punya performance di stage begitu. Jadi just enjoy. Lupakanlah itu bilang target mau nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3. Tidak apa, yang penting kau enjoy, sebab masa itu kau cuma perlu all out lah. Kau mau kasih tunjuk apa kau punya strength. Kenapa kau perlu juara? Kenapa kau boleh layak menjadi seorang juara? Begitulah. So just all out. Lepas tu bila kena umum siapa pemenang tu, saya tidak expect banyak sudah. Saya bilang mana-mana saja. Yang mana-mana. Penting saya sudah redo saja itu. Ya. Serah sudah. Begitulah. Yang penting saya sudah buat yang terbaik begitu. Okay. Jadi itu berkenaan dengan perjalanan si Karin. Wah, Karin sepanjang Unduk Ngadau ni lah sampai tertidur-tidur dia guys. Dia katanya lah tertidur-tidur. Jadi itu pengalaman sedikit. Jadi apa pula mungkin ada kenangan manis atau pahit sepanjang Carry nama join Unduk Ngadau dulu. Boleh membagi dua-dua pun boleh. Silakan. Okay. Kalau saya kan personally mungkin saya jenis orang yang sangat fikir positif. Jadi saya jarang rasa ada kenangan pahit. Wow. Bila saya melakukan sesuatu. Iya, begitu. Because saya punya pendirian atau mindset saya percaya yang things happen for a reason. Betul. Apa yang berlaku memang ada hikmah. Betul. Kan? Iya. Memang ada sebab dia kenapa benda itu berlaku. Iya. Sebab benda yang berlaku dengan kita itu sebenarnya tujuan dia untuk mengajar kita. Betul. Untuk kita jadi lebih baik. Betul. To become a better person, begitu. Jadi, bila kau tanya saya soalan kenangan pahit dalam Unduk Ngadau, so far, tiada lah. Saya cuma enjoy. Saya enjoy all the moment. So kalau kau cakap kenangan manis, memang waktu kau kena umum. Itulah yang paling manis. Memang waktu kau kena umum, kau lah pemenang dia kan. Terus kau punya, apa sih mau reaksi? Rasa macam mimpi, rasa macam mimpi. Iya, apa sih mau, apa reaction saya? Saya belum pikir lagi reaction saya, begitu. Mau kena pikir kan juga lagi? Maksudnya tak boleh over excited lah waktu itu. Kau kena jaga kau punya penampilan tu kan. Kau imagine kau pakai baju Unduk Ngadau, terus kau lompat-lompat begitu. Tiba-tiba kena cancel juara. Terus silap. Silap umum. Gara-gara over excited. Gara-gara over excited. Jadi bila kena umum tu, itulah kau punya the moment yang kau tidak boleh lupa. Betul. Okay, macam mana saya mau react? Last, nangis je lah. Nangis je. Gitu. Tapi ya betul lah, ada je. Saya nampak video masa Carry nama di umum tu kan, jadi juara. Jadi dalam video tu, Carry nama sumpah. Dia macam sumpah cool gila. Dia macam tenang je. Dia macam... Amboi. Wah, dia sudah menyadari. Padahal dalam hati dia mau melompat sudah. Melompat sudah. Manager saya berhabis nangis sudah datang. Lapo kontrol. So memang betul-betul profesional lah kalau kita nampak pada waktu dia diumumkan jadi juara waktu itu. Gitu. Rupanya dia kena fikir lagi apa reaksi dia rupanya. Saya rasa bukan saya satu orang. Semua pun tuh kalau dia merasakan, dia imagine kalau saya menang, macam mana saya mau react? Gitu. Oh, iya. Maksudnya dorang ada persediaan awal lah sudah. Mesti kita mesti mau pikir ke depan. Betul betul. Walaupun mungkin tak juara, tapi kena juga ada persediaan. Iya, mana tahu kan? Mana tahu kan? Jadi sebenarnya Unduk Ngadau ini dia macam lebih kurang Miss Universe lah juga kan?
Lebih kurang lah, cuma dia punya objektif, misi dan visi itu berbeza. Tapi cuma memang konsep dia sama, macam bertanding cari queen. Cari gitu. Queen. Cari siapakah yang the best. Yes, gitu. Jadi itulah tadi berkenaan dengan kenangan manis Kerry Nama, yaitu dia bilang bila menjadi juara, itu dia punya kenangan manis, paling manis sudah tuh, sampai tidak tahu dia macam mana dia mau react. Jadi berkenaan dengan kenangan pahit pula, dia cakap semua benda adalah kenangan manis masa dia di sana. Mungkin ada kenangan pahit, tapi dia tidak anggap benda itu pahit kan? Ya, dia anggap benda itu manis. Jadi benda itu jadi manis lah, begitulah kehidupan. Gitu. Kita sebab dalam kehidupan ini kita sendiri yang create kita punya life. Betul. Ya, jadi kalau kau rasa, kalau kau menganggap sesuatu itu sebagai kenangan pahit, maka dia menjadi lah pahit. Betul. Setuju. Kalau kau menganggap dia manis, maka dia manislah. Betul. Begitu. Betul. Jadi macam contoh, kalau saya jatuh dalam parit, kan orang anggap benda itu adalah kenangan pahit. Padahal bagi saya tidak, itu manis sebenarnya. Betul enggak begitu? Depends. Oke, contoh dia kalau kau terjatuh. Oke, mungkin waktu kau jatuh itu memanglah sakit kan. Sakit, so betul. Kau anggap dia macam kenangan pahit, tapi betul. Mungkin kau terbelajar sesuatu dari sana. Mm-hmm. Oke, contoh dia, kau terjatuh gara-gara mama kau bilang jangan kau jalan di tepi longkang, tapi kau degil jalan juga di tepi jalan longkang. Jalan juga. Jadi at least dia menjadi manis bila cara kita receive itu lesson, cara kita receive itu pengajaran. Contoh betul. So dari situ saya belajar sudah untuk berhati-hati, tidak lagi jalan di tepi longkang. Jadi betul. Itu benda menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Betul, so betul. Bagi saya dia kenangan manis. Kenangan manis. Ataupun waktu waktu mungkin saya jalan dekat longkang atau kepala itu saya terjatuh. Dan tiba-tiba ada orang limpas dia tolong. Itu kenangan manis juga. Hasil gitu. Daripada terjatuh di longkang. Ada orang mengulurkan tangan. Mungkin itulah jodohmu. Mungkin itulah jodohku terus kawin. Aduh. Jadi cerita dekat anak-anak macam mana berjumpa di parit. Jadi kenangan manis kan? Itu kenangan manis dia sebenarnya. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Unduk Ngadau dia punya pengalaman. Jadi sebenarnya apa kriteria, mungkin ada golongan wanita kan, anak-anak muda di luar sana yang mau menyertai Unduk Ngadau ni kan. Jadi sebenarnya apa dia punya kriteria yang dorang perlu ikut untuk dorang join Unduk Ngadau ni? Silakan. Okay, kalau saya sendirilah kan, ada orang akan cakap, dia bilang mesti itu perempuan cantik, tinggi, fasih dalam berbahasa ibunda, mesti mau ayu begitu. Bagi saya kan, personally, dia datang dari hati kita. Kalau kau betul-betul rasa kau mau join ini Unduk Ngadau dan kau ada tujuan dia. Contoh dia tujuan kau betul-betul mau betul-betul mau belajar pasal culture dan kau betul-betul ada culture kau sendiri. Macam okay, contohnya saya kan Tombon Nuo. Yeah. Jadi kalau kau rasa kau mau membawa ini kau punya culture, kau punya bangsa, kebudayaan kau di atas pentas, silakan ikut begitu. Sebab kadang-kadang yang buat orang jadi seorang pemenang adalah dia punya aura batu sebenarnya. Betul. Macam mana kau bagi vibes kepada orang-orang yang tengok kau begitu. Betul. Kadang-kadang ada orang dia cantik tapi vibes dia macam dia datang setakat bertanding untuk menang saja, tapi dia tiada itu nilai-nilai macam mau bawa kebudayaan di pentas untuk kasih kenal sama ramai orang, untuk bagi awareness macam bagi kesedaran kepada orang bahwa kita perlu belajar kita punya kebudayaan, sebab kalau bukan kita yang belajar dan kita mengajar, siapa lagi yang akan buatkan? So for me itu antara yang paling penting lah bila kita mau ikut Unduk Ngadau. Pastikan kamu ada itu perasaan begitu, pastikan kamu tahu apa tujuan kamu ikut Unduk Ngadau, dan kamu perlu ada strategi lah macam mana, apa kamu punya kehebatan kalau kau bandingkan kau dengan orang lain begitu, dan fokus dengan kau punya kehebatan. Sebab kita semua memang ada kekurangan, walaupun contohnya kau tidak pandai berbahasa ibunda, tapi kau boleh belajar. Betul. Sebab orang mau tengok sama ada kau ada willingness, sama ada kau betul-betul ada kesedaran untuk belajar itu bahasa atau tidak. Begitu. Jadi kau akan memberi inspirasi kepada mereka yang tidak pandai berbahasa ibunda untuk belajar. Ya betul. Begitu. So itu adalah benda-benda yang kau kena bawa dengan dalam diri kamu tuh bila mau ikut pertandingan. Yang lain itu kait kriteria yang memang ditetapkan oleh pertandingan itu sendiri lah. Contoh dia kena tinggi sekurang-kurangnya berapa begitu. Lepas itu dia mesti mostly mesti mau pandai berbahasa ibunda dan sebagainya lah begitu. Itu terpulang daripada kriteria pertandingan itu
nantilah kita tengok sebab itu dia akan berubah. Kadang-kadang ketinggian diorang sudah ubah, mungkin minimum 6.2 inci begitu. So itu terpulanglah daripada kriteria yang diorang tetapkan. Cuma dari secara personality kita sendiri, personality sendiri, kau kena siapkan kau punya mental and physical lah begitu. Enggak boleh datang dalam keadaan yang kosong begitu. Jadi itulah sebenarnya saya setuju juga dengan apa pendapat daripada si Karina ni. Sepatutnya masyarakat kita patut orang kata lebih terbuka berkenaan dengan benda-benda yang melibatkan di sini. Dan masyarakat kita juga perlu sedar bahawa kita punya beauty standard ni tiada yang orang kata dia tiada specific beauty standard bah. Maksudnya kadang orang kata ini beauty, kadang ini tidak beauty macam tu. Sebenarnya semua beauty, anda semua boleh beauty. Yang penting dalaman kita lah sebenarnya yang patut beauty sebenarnya. Jadi setuju ke tidak setuju? Setuju. Sebab kalau bilang cantik nih, sebenarnya cantik tuh datang dari dalaman nih. Kita dari yang dalaman. Mau create kita punya beauty standard sendiri. Kalau kau rasa kau punya badan sudah cantik, you have to show lah dengan orang. Yeah, kau tunjuk dengan orang bahwa ini cantik. Betul. Macam mana kau mau tunjuk supaya kau boleh yakinkan orang bahwa kau cantik? Is kau punya confident. Confident. Kau mesti mau yakin. Selesa dengan pembawaan diri sendiri. Betul. Gitu. Sebab ada juga setengah orang yang dikurniakan, mau dikurniakan kan, dengan rupa paras yang memang cantik, tapi cara dia membawa diri dia, cara dia orang kata bergaul dengan orang ramai ini, yang menyebabkan dia punya kecantikan itu tidak terser lah. Jadi orang kan macam persoalkanlah dia ni bolehkah tidak ni. Jadi sebenarnya macam yang si Karina cakap tu, dalaman kita lah yang akan membawa ke mana kita akan pergi selepas ini. Gitu. Kata-kata daripada seorang juara ya guys. Gitu. Jadi kita akan adalah segmen yang terakhir lagi sebelum kita mengakhiri rancangan ini. Mau habis ni Karina mah? Ingatkan mau sambung sampai esok malam. Hari lagi. Tapi tidak boleh ya, beliau kan ada kerja juga. Jadi sebelum kita teruskan lagi ke segmen dan seterusnya, apa kata kita berehat dulu dan kita kembali selepas ini. Okay guys. Hai, anda masih bersama dengan kami lagi dalam program Warna-Warni Borneo di mana pada minggu ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Unduk Ngedaus. Gitu. Kita masih bersama kita punya tetamu undangan kita dan beliau adalah seorang juara pada tahun 2017. Dan soalan seterusnya, Karina Ma, bila mau kahwin? Rupanya tidak dalam soalan. Itu lama lagi. Anda tahulah, tinggulah kalau tinggulah sudah ada sampai rezeki, jodoh kan? Kawinlah. Kalau belum sampai itu dia punya buat jawaban daripada seorang artis. Kalau ada jodoh tuh ada lah. Jadi sebenarnya saya mau tanya Karina Ma, sepanjang join Unduk Ngadau ini saya pasti ada dia punya cabaran dia kan. Jadi mungkin Karina Ma boleh berkongsi dengan kita sedikit ataupun sebanyak berkenaan dengan cabaran yang pernah dilalui. Okay, kalau cabaran ikut Unduk Ngadau ini memang banyak lah sebenarnya. Okay, kalau mula-mula, kalau saya ambil pengalaman saya dari yang awal lagi lah, dari 2015, memang pengalaman dia
kau bermula dari kosong, kau tidak tahu apa-apa, kau tidak pandai jalan untuk ngadau. Sebab jalan untuk ngadau ini kau tidak boleh belajar dari YouTube kan. Sebab itu memang ada macam manajer sendiri yang ajar. Begitu. Okay. Jadi itu jalan untuk ngadau pun salah satu cabaran untuk saya juga lah dulu. Mau belajar itu cara apa ini pinggang tuh mesti mau cara berjalan yang anggun, yang ayu, begitulah. Lepas itu cabaran dia mau belajar bahasa ibunda lagi, begitu. Lepas itu dulu saya memang badan saya memang besar, Pak. Jadi saya memang struggle dalam mengasih kecil badan, begitu, kasih kurus badan. Lepas itu belajar grooming, belajar bersosial. Sebab saya dulu bukan macam saya sekarang. Saya dulu lebih pendiam, lebih introvert punya orang. Jadi saya tidak pandai bergaul. Banyak benda yang saya masih ingat waktu saya bertanding di Hong Kong 2015 yang saya tidak menang tuh. Saya ingat waktu itu kami ada Q&A latihan Q&A sama finalis semua dengan kami punya apalah chaperon semua. Jadi bila semua finalis kan berani untuk angkat tangan dan bagi tahu jawaban diorang. Saya pula diam-diam saja. Begitu sedangkan chaperon yang jaga kami itu kan dia bilang, "Kirina, bagi kau jawaban-jawaban." Begitu. Jadi itu cabaran saya untuk belajar macam mana mau jadi berani, macam mana mau bergaul dengan orang, begitulah. Jadi bagi saya itu antara cabaran saya waktu saya ikut untuk ngadau. Mesti mau pandai bergaul. Jadi ya kegagalan pada 2015 itu tidak menjadikan Kirina Mani seorang yang mengalah. Cepat putus asa. Tidak berputus asa, tapi malah beliau bangkit dengan azam dan semangat yang baru. Dan beliau belajar daripada kesilapan beliau dan akhirnya beliau sertai semula pada tahun 2017. Dan pada 2017 itu sebenarnya siapa yang mendorong Kirina Mas sendiri untuk join lagi? Siapa yang push Kirina? Masa itu yang dorong saya ikut CP manager lah. Manager. Mula-mula waktu 2015 saya tidak manager. Memang saya pergi sendiri. Cousin saya yang tolong saya keluar duit semua. Banyak juga lah dia habis duit untuk tolong saya masa itu. Saya punya cousin. Lepas itu baru manager saya. Dia dapat kontak number saya dari CP cousin. Dia baru dia kontak saya untuk ikut Miss Sino duluan. Miss Sino. Miss Sino pada tahun 2016. Masa itu saya dapat top 3 lah. Lepas saya ikut Miss Sino, baru dia bilang, "Kirina, aku mau ikut kau untuk ngadau 2017. Masa itu saya masih study. Saya study di Unitar. Jadi saya bilang, tidak mau dulu lah sebab saya masih fokus study, begitu. Tapi terus dia bilang, ikutlah. Dia bilang, mana tahu kau menang, kau ikut saja lah. Kau oke sudah pula tuh. Bah, oke lah, saya yakin sudah konon. Saya ikutlah sebab saya sudah macam mula berani sudah. Saya sudah keluar dari kepompong. Saya gitu, yang dari Dipitas, lepas itu tinggal sendiri di Keke. So banyak sudah saya, kasih improve diri saya, lepas itu baru saya ikut lani untuk ngadau gitu. So yang mendorong saya itu memang manajer saya lah. Manajer. Jadi maksudnya kalau waktu itu Kirina Mas tidak ada manajer waktu itu, adakah Kirina Mas akan terus untuk menyertai? Memang saya ada pasang azam mau ikut untuk ngadau. Cuma saya tidak pernah, saya tidak terpikir yang bila saya akan ikut lah. Begitu aja. Belum tentu lagi lah, tapi niat tuh sudah ada sebenarnya. Gitu. Jadi cerita ataupun kisah di sebalik Kirina Mas ini kita boleh ambil karena tidak semestinya kita gagal dan kita akan terus gagal. Jadi kita apa yang perlu sebenarnya kita usaha daripada kita sendiri, bagaimana kita mau bangkit dan bagaimana kita mau ubah strategi kita untuk kita orang kata menakluki sesebuah permainan ataupun pertandingan itu. Jadi soalan terakhir lah sebelum kita mengakhiri kita punya program pada hari ini, apakah harapan Cik Kirina sendiri kepada golongan-golongan muda khususnya wanita yang mau mengikuti pertandingan Unduk Ngadau nih? Harapan saya untuk mereka yang mau join Unduk Ngadau nih, satu saja saya mau minta kamu betul-betul bila kamu ikut Unduk Ngadau, kamu tengok dulu betul-betul kamu punya mental and physical sama ada kamu ready atau tidak lah begitu. Dan kamu mesti pastikan yang kamu ikut itu ada sebab. Kalaupun sebab kamu memang mau menang, memang itu biasalah. Betul. Semua orang pun memang mau menang. Betul, cuma kita
tambahkan sedikit nilai-nilai yang boleh memberi sesuatu kepada masyarakat, lah begitu. Contoh dia, okay, saya ikut unduk madal, saya memang mau menang, tapi saya mau membanggakan saya punya suku kaum, contoh dia suku kaum Tombonuo dari Pitas. Jadi bila kamu ikut itu pertandingan, bawalah kamu punya suku kaum, dia punya culture. Mungkin saya planning baju saya nanti saya akan pakai baju Tombonuo. Lepas itu saya mungkin akan menggunakan bahasa Tombonuo. Lepas itu saya punya apa ini, kalau saya kena tanya soalan, make sure saya ada kaitkan tentang culture, begitu contoh dia. Jadi bila kau ada sudah ini punya mindset atau persediaan macam begini kan, apapun soalan yang kau dibagi waktu Q&A, kau tahu apa kau punya jawaban sudah, bah ya, kau, jadi kau akan rasa selesa bila kau menjawab soalan. Begitu. Dan yang macam jaga kesehatan semua, make sure kau makan banyak nutrition, makanan bernutrisi, cukup minum air, exercise, itu memang untuk kebaikan kesehatan kita secara fisikal dan mental lah. Jadi semua itu perlu ada lah. Jadi harapan saya begitu kepada orang yang mau ikut, pastikan kamu ada buat preparation physical dan mental. Kalau kamu kena paksa ikut, better janganlah begitu. Ataupun boleh juga kalau macam manager kamu memang paksa, tapi kau bagi masa untuk kau be ready begitu. Be ready, ya betul. Betul ya, susah juga kalau macam dia pergi dalam keadaan dia terpaksa ataupun dia dipaksa kan. Mungkin dia punya perjalanan tuh akan terhenti sama di pertengahan ataupun di awal. Jadi jarang mungkin dia akan sampai ke penghujung. Betul ya, itu poin yang bagus daripada Cik Kerinama sendiri. Jadi itulah berkenaan dengan unduk ngadau dan berkenaan dengan kita punya tetamu pada hari ini. Jadi sebenarnya banyak lagi kita mau tanya dia punya soalan berkenaan dengan Kerinama ini. Namun beliau sangat busy pada hari ini dan akan hari-hari mendatang. Jadi dia dapat datang hari ini pun untuk berkongsi dengan kita berkenaan unduk ngadau ini pun sudah sangat bersyukur. Tidaklah banyak, namun adalah juga yang kita dapat faham berkenaan dengan unduk ngadau ini. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi buat kamu orang semua yang menonton rancangan kami sampai ke penghujung, terima kasih. Dan sekiranya ada kesilapan dalam kami menyampaikan ataupun dalam kami berkata-kata, kami memohon ampun, memohon maaf dengan 10 jari kami. 10 jari dulu, begini. Gitu. Jadi kalau ada umur yang panjang, gitu, kita akan berjumpa di program yang lain. Dan sebelum kita mengakhiri, apa kata Kerinama memberikan sepatah dua kata sebelum kita melabuhkan tirai? Sepatah dua kata saya, kepada semua peminat dan kepada semua lah masyarakat Sabah, Malaysia. Sekarang kita tahu pandemik, so walaupun kerajaan sudah bagi kita kelonggaran untuk merentas daerah apa semua, pastikan kamu betul-betul jaga kamu punya kesehatan. Banyak makan makanan yang high in vitamin C, vitamin E untuk kasih kuat kamu punya immune system. Banyak minum air supaya kamu sentiasa hydrated. Dan apa lagi ya, saya boleh cakap, make sure kamu follow SOP lah supaya kamu sentiasa dalam keadaan yang sehat. Dan bagi mereka yang mungkin ada mengalami masalah-masalah seperti financial ataupun masalah apa saja masalah yang kamu hadapi dalam kehidupan, pastikan kamu terima itu sebagai sesuatu yang positif. Sebab kita mesti mau percaya yang setiap berlaku dalam kehidupan kita itu ada sebab dia. Sebab dia memang untuk mengajar kita supaya kita lebih better. Betul. Be a better person lah. Be begitu. A better person. So keep a positive vibes, be energetic, and be yourself. Gitu. Jadi itu saja daripada Kerinama dan kata-kata yang sangat mantap di situ. Jadi daripada saya sendiri, sama juga jaga diri anda sepanjang pandemik ini, sepanjang COVID-19 inilah yang kita tidak tahu bila akan berakhir. Betul. Mungkin tidak akan berakhir kan. Jadi sentiasa jaga diri anda. Jadi kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa di program yang akan datang lagi, yaitu esok. Esok kami ada program, tak silap apa, chair mungkin. Mungkinlah, okay? Yang pasti anda bukan bersama dengan saya, anda akan bersama dengan host yang lain. Jadi, saya daripada kami, terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi. Bye.